Oke, kali ini saya akan membahas anime jadul kembali. Anime ini dulu pernah tayang di Indosiar dan kembali ditayangkan di TVN Spacetoon. Nah, anime ini bernama Korrektor Yui. Oke, cerita singkatnya yaitu tokoh utama yang namanya Yui Kasuga. Dia tidak pandai matematika ataupun ilmu komputer. Suatu hari, guru ilmu komputer memberikannya latihan yang tidak biasa di kelasnya. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Jadi, dia tetap di sekolah untuk menyelesaikannya. Bosan dengan komputernya, dia memukulnya dan sebelum mematikannya. Karakter yang mirip dengan rakun muncul di layar selama beberapa detik. Kemudian dia membebaskan perangkat penyimpanannya. Lalu Yui kembali ke rumah. Saat memasuki perangkat di komputer pribadinya, karakter tersebut muncul kembali dan memberitahu dia bahwa namanya IR dan dia adalah penginstal yang tinggal di Redcom. Jadi dia mengundangnya untuk melakukan perjalanan di web dan memberitahunya tentang misi yang dia tuju dan program lainnya yang disebut korektor. Ketika diserang oleh perangkat lunak jahat dan korup oleh Gosser, IR meminta bantuan Yui untuk mengalahkan dan mengaku bahwa ini adalah ide aslinya. Saat membawanya, Yui menerima dan IR dengan menggunakan kemampuan scannernya memberinya sebuah elemen untuk menjadi korektor dan mampu mengalahkan virus ini. Sekarang Yui akan bertugas membersihkan virus infeksi Redcom, melawan koruptor, dan menemukan korektor lain untuk mengalahkan Gosser jahat. Jadi, si Yui ini, dia masuk ke dunia komputer, lalu bertemu dengan IR, dan di situ dia bersama teman-temannya mengalahkan virus-virus jahat. Nah, ceritanya seperti itu. Soalnya saya dulu pernah nonton sewaktu ditayangin kembali di Spacetoon. Oke, segitu aja cerita singkat tentang anime jadul yang bernama Korrektor Yui.